mencuci, cuci lah. Ini ember gayung kurang pada 2 bulah. Daging ini masih berdarah cap andak. Boleh tak kata papa? Cuma saya ember ini najis jadinya. Kan kada mau pasti deh ni ember ni berubah jadi hambang warnanya. Jadi masalah mencuci ini sangat diperhatikan. Kayak apa caranya? Pian tahu tangguk lah. Tangguk leh. Buang sungai. Nah itu aman tuh deh. Atau umpamakan handak di keran dia, di keran jangan dicurup ke ember. Bila dicurup ke ember habis. Kada jadi masalah apa? Ember banyu yang di ember itu berarti jadi najis. Tapi munnya kayak ini pang kayak apa ya guru nih? Di ember kita buati dulu dagingnya nih. Dagingnya kita dahului buati dulu nih. Hanyar kita andak pahit mulai atas. Nah itu kada jadi masalah. Itu kada anak bajunya tuh najis tapi dimaafin aja kada apa-apa tuh nah. Sebenarnya kada apa-apa. Hanya kita buang tapi sedikit-sedikit. Nah, yang bagusnya tuh nampak ember yang berubah-ubah kayak apa ya? Kayak tangguk tuh nah. Pakai keran, jadi panitia jangan nyadar biar nukar tangguk sebelum korban nih nukar tangguk dulu. Atau napa kah nih? Napa kipas angin nang kayaknya nah. Dari kipas angin yang kada pakai. Jangan ini dipaculi. Ya, sambil sebetulnya kemarin. Jemaah orang jar supaya mengamankan jaranya yang bagus paling bagus nampai kanan nih ke mana ke sungai. Ke sungai itu pulang hati-hati kalau ada buaya nampak lah. Itu pulangnya lah pengandalan musibah nih. Yang nyata nyaman kata lebih berkuda tadi jauh dari nanti besok tegal butikan orangnya banyak aja. Ya orangnya 15 ikum orangnya besok berbagi. Nah ayo kita besok bersamaan pakai kerang biar baju bernyata buang. Ya lah, banyak tabuang tapi kita akan tambahkan najis daripada banyu nih di ember cap timbai gambir. Karena pulang ember kedua membilas ember ketiga ember keempat timbai kawah lagi sakawahan najis. Kita makan nih yang di kawah tadi habis beredar. Bayar duhur beredar, bayar asar ulir, maghrib lapah, isya parai, subuh maghribnya kada bangun lagi gara-gara tambahkan benda najis. Nah.